Assalamualaikum semua. Good morning. Salam 5 Ramadan. Lama kan tak share dekat CTD. Hari ni teragak nak share. Sebab rasa macam smooth sikit lah hari ni boleh masuk semua kan. Saya nak ucap tahniah juga kat Kak Yat sebab berjaya ajar Abang Rain. Saya belum berjaya lagi. Saya masih dapat no daripada Syurga. Okay, tak Ya, apa. No tahniah problem. dekat Atok sebab bubur nama dekat Asian Team punya buka puasa. Okay, sebab yelah weekdays boleh lah kan. Weekend tu memang kat kampung masa tu. Okay, so saya just nak share happiness lah. Saya dah lama tak dapat leads daripada Facebook. Saya ada Facebook page kan. Facebook page tu yang memang saya bermula daripada awal lah. Organically, dia grow sampai 73.8K kot followers dekat situ. Masya Allah, tabarakallah. Masa mula-mula saya bermula dengan Kushiati dulu. So bila lately sebelum puasa tu dapat balik momentum untuk konsisten balik posting hari-hari kan. So dia link terus pada FB. Saya posting dekat IG, dia link dekat FB. Saya memang tak ambil pot sangat lah dekat FB tu. FB personal pun jarang buka. Kan, memang jarang-jarang buka FB tu. Tapi Alhamdulillah leads tu dapat daripada situ. So macam saya terkejut. Memang terkejut lah. Dia kata, dapat juga leads daripada sini kan. Memang tak expect langsung, dan Alhamdulillah malam tadi closing. So Masya Allah, memang katanya macam okay ni, sebab memang dah doa dah. Kat mana aku dapat leads ni kan. Leads tu mungkin ada, tapi kita tak tahu yang mana yang memang kita layak dapat leads tu. Belum dapat layak dapat kucing lagi, layak dapat leads. Kadang-kadang kan kita dapat leads pun kadang-kadang meriah tak meriah kan. So memang kita kena doa juga. Apa pun yang kita nak pun kita kena doa step by step tu. Sebab kalau Allah kata belum lagi, means ada reason. Kalau Allah kata okay dapat leads dari sini, means ada reason. Maksudnya apa? Reason dekat, maksudnya ada peluang dekat FB page tu sendiri kan. So insyaAllah lah benda ni membuka mata saya. So kita bolehlah menyerang pula orang dekat FB page tu. So itu je lah happiness saya nak share. Terima kasih. Nak tanya macam mana Kusyatun tahu tu lead daripada FB atau IG atau macam mana? Oh, saya memang tanya. Saya tak terus bagi form. Memang link saya tu, kalau ada orang klik, sama ada saya nak turun berat ataupun saya nak join program tu je. So saya akan macam berbasi dululah. Macam nak kenal-kenal dulu. Saya tak terus bagi form. Sebab kita macam ni dulu mungkin lah macam list lambat-lambat kan. Jadi list kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. So kita nak macam nak create that bonding daripada awal. So saya tanya nama kan, tanya nama. So akak jumpa saya punya contact ni daripada mana, dekat FB. Memang macam tu lah, memang kita dapat lah, oh ni FB, ni IG, macam tu. So nak ceritanya, FB page tu ada peluang dekat situ kan. So saya nak share happiness dekat situ. So insyaAllah lepas ni saya dah nampak lah. Kadang-kadang benda tu nampak dekat situ, tapi kita tak terbuka mata untuk dapatkan peluang dekat situ kan. So Alhamdulillah, tu je lah nak share happiness hari ni. Yes, terima kasih Tu Syatun. Terima kasih. Assalamualaikum. Tu sebenarnya, waalaikumsalam. Sebenarnya bukanlah kita tak nampak benda tu, tapi kita rasa macam banyak sangat platform yang kita nak kena handle.